Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jenny Luta. Ini kemarin yang tebas batang, alhamdulillah dia tumbuh. Jadi alhamdulillah ternyata masih ada kebanggaan tersendiri bisa tumbuh, karena udah 4 kali saya tebas batang mati. Jadi ini yang kesekian kalinya yang berhasil. Kemarin melakukan pruning, semuanya saya bikin pruning, nggak saya tebas. Karena mencari dan yang kedel itu sangat susah. Kita mainnya bertahap aja ya, jangan langsung ke target. Kita main dikit-dikit aja dulu. Udah sudah. Nah, ke dalam. Aja dulu. Ini satunya berhasil juga. Pokoknya kalau tebas batang pruning itu harus rutin, 1 minggu 3 hari ya. Ada 3 harian, 1 mingguan. Enggak kita tanam langsung jadi tuh enggak. Udah bagus kita enggak rawat ya kembali rusak. Jadi fungsi kelapa itu harus rutin merawat. Ini aja 15 hari tebas batang kayak gini. Kita harus sabar, melatih kesabaran dengan kita berkarya di bonsai kelapa. Maaf terburu-buru. Ya. Ininya itu durasinya itu enggak panjang gitu. Ya, sekian saja. Seperti ini dulu. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.